Daripada Sayyidina Aisyah berkata, iya, Rasulullah sangat suka kepada halawa. Halawa ni kita terjemuh manis. Halun, huluun maknanya manis. Halawa ni manis. Manis ni tempat lain macam-macam. Kalau sebelah India dia panggil ladu. Ladu tu deh, kok manis tu. Tak apa makan tu tak jadi kapih. Orang ni bimbang makan kan jadi kapih. Dok makan benda lagu tu tak jadi kapih. Tu makan ni kebangsaan dia. Bukan kata gapo dia ada benda haram. Kau boleh tak nak makan ladu ni. Benda cucu air gula tu kan. Orang Arab macam-macam. Ada syairiah, ada macam-macam. Tempat kita pun ada juga dipanggil kuih muih. Nabi suka jenis macam. Macam selera orang tua lah Rasulullah ni makan jenis kuih-kuih. Hak jenis lembut dan manis. Tu, no Nabi suka. Wal asal dan madu. Madu ni Rasulullah suka minum sama ada minum derek. Ataupun Rasulullah bubuh capur dengan air. Ataupun Rasulullah bubuh dari susu. Susu, Rasulullah bubuh madu. Kaca-kaca-kaca. Ada bubuh dari air, kaca-kaca-kaca boleh juga. Ataupun minum derek. Hak moleknya capur dengan air. Kalau boleh ambil segelas air suai, ambil segelas air suai. Bubuh madu boleh sudu, kau dua sudu, kau tiga sudu bubuh. Kaca-kaca-kaca biar dulu. Minum sebelum makan. Pagi, minum. Okey. Minum air madu tu. Okey. Biar lebih kurang dua jam baru start makan nasi. Dia akan beki semua. Ada masalah perut kita. Ada orang masalah. Masalah usus ke masalah gapo. Dia akan beki semua. Itu kelebihan madu. Sebab apa campur dengan air? Sebab tubuh kita mudah nak serap. Kalau kita minum saja, memang molek. Tapi dia lambat nak serap. Sebab tebiak madu ni apa ketak. Pekat eh, likat. Maka kalau kita minum air, tak ada lah benda paling cepat disegak oleh tubuh adalah air. Maka kita capung air lebih afdol daripada minum saja madu. Madu sama ada makan madu saja kok. Nak makan dengan habatus saudak kok. Nak makan dengan kapur dia. Nak katak pawai putih kok. Ada setengah orang cicir pawai putih. Ambil selabu pawai putih. Cicir. Letak dalam sudu. Tak madu. Makan. Cuci habis perut kita. Tu cara-cara ni. Cara nak makan madu. Nak makan dengan telur apa boleh. Pak kita makan dengan telur. Nama. Telur itik ko. Telur ayam boleh berlaku. Ada makan dengan telur itik. Nama.